السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahumma salli wa sallim Mabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah amma ba'du Bapak-bapak Konco-konco Jama'ah pengawasan kitab Syarhil Hikam Libni Atta'illah asakan dari Engkang kula hormati Alhamdulillah kula sopan jenengan Soyo sakit pinanggian malih Wonten ing acara pengawasan kitab syarhil hikam Sing tambah suwi Koyo-koyo e eh, kitab Syarahil Hikam niki tambah nyilmet. Pun ngantos kula kali panjenengan coplok saking akhlak. Dadi lek pun coplok saking akhlak Iso-iso kulo kali panjenengan niki murtad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan saged mirengaken tentang bahwasanya barang siapa yang melihat barang maujud itu tidak menyaksikan adanya Allah di dalam barang maujud itu tadi maka berarti dia sudah kehilangan wujudul anwar boten ketinggal datang nuri Allah wonten barang niku lek wis dat boten ketinggal nuri Allah berarti kalau kali panjenengan ya peteng ngoten lalek pun peteng kalau kali panjenengan wis mek ketok makhluk niku tok mawon arti nengetan Wah ujibat landen aling-alingi Anhu Saking man opomusul mafi piro-pira ma'krifat kang koyok rengenge Ail ma'arifu tegese piro-pira ma'krifat alati kasumusi kang koyok piro-pira srengenge bisuh Bil Athari kelawan piro-pira labet kang den rupa akan koyok mendung I Bil Athari tegese kelawan lawan piro piro-pira labet wahia utawi asar iku al-quaanu piro-piro barang kang maujud allati kasuhfi kang kaya piro-piro mendung jamu sahabin utawa lafadz suhbin iku jamae lafadz sahabin pi jami'an nakulan kelawan perkara kang ngumpulaken nyata ni saktemene sampean-sampean siji kuya hubung ngaling ngaling-aling apa kulan mak ing barang wara ukang tetep ing dhelem sakmurene kulan bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati tiang sing boten saged ningali Allah wan tendik perkoro sing di no Allah manusia sing boten saged ndelok an gusti Allah wan tendik makhluki gusti Allah berarti di iniku kealingan saking makrifat sing di serupak no kelawan serngingi etilekku lo panjen dengan delok sesuatu itu berarti kita melihat Allah yang punya gawe di dalam sesuatu itu niku jenengi kulau kali panjenengan masuk dalam sebagian makrifat tapi lek kulo kali panjenengan delok tingkai uang niku koyok koyok murni tingkai uang niku artinya wis da anok bali enang pangeran belas berarti kulau kali panjenengan kealingan saking makrifat datang Allah subhanahu wa ta'ala apa sih ngalak no kealingan ya anane makhluk niku krono sing sampean terjemah nonang akal wujute makhluk mawon sing dilebokno nonang akal anane makhluk tok kula kali panjenengan tidak mencoba untuk menghubungkan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala ana wong utang dhuwit nang sampean ndak nyaur sampean ngamuk enten-enten padahal sampean weru lek wong niku ndak nyaur duit nang sampean iku mang pancen mergo krono uang ini ku ndak duwe duwe sing digawe nyaur ndak ano tapi sampean ngamuk dadi nang uang niku lelek wis sampean ngamuk dadi koyok ngoten niku wow, berarti panjenengan belas ndak delok wujute gusti Allah wonten dek sam uang sing sampean tagi mang koyok koyok kulo ambek sampean tidak pernah berpikir bahwa yang menjadikan orang itu boten nyaur utang nang sampean mergo ndak duwe sing dadek nong gawe ndak duwe iku sing dadek nong ndak duwe iku ya gusti Allah tapi lek panjenengan gelem menghubungkan dengan kefakiran orang itu memang merupakan kehendak dari Allah kemiskinan saking orang niku adalah merupakan kehendaknya Allah niscaya kula kali panjenengan Yang balik mana nang Allah lho wis panjenengan Allah dikarep nong ndak duwe Hati ini ngamuk ya apa aku Kadang-kadang di hati ini Gusti digudo Ya masih ya wis karep nondak duwe Kena Gusti Allah dak kelem usaha katanya ini nyawa utang tekondi Loh. Nun sewu Uang ini gue wis nang Allah dikersak na usaha Ya usaha Lek dikersak na nang Allah berusaha Tapi usahanya tidak pernah menemukan kesuksesan Artinya gagal terus Ya sing dati no gagal Gusti Allah Sing dadek sukses ya gusti Allah Sing dadek no niku karep nyaur utang nang sampean ya gusti Allah Sing dadek no niku ndak karep nyaur utang nang sampean ya gusti Allah Tapi nggak sewu Lek panjenengan niku lengkap ini ki Lek panjenengan di karap nang gusti Allah duwe utang ndak gelem nyaur Berarti sampean harus yakin bahwa diri sampean dikehendaki menjadi orang yang ahlunar. Ahlin Roko mergono nopo panjen dengan no ndak nyaur utang nang gusti Allah dan syariat gusti Allah uang sing duit tanggungan hakul adami iku ndak bisa melbu lek sik durung tuntas masalah hakul adami ini lelek gusti Allah ngarep no ndak nyauri utang padahal sampean duwe berarti sampean ikin nang gusti Allah Dek tubuhnya sampean itu memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi ahlunar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kanku hormati, kudu berkaitan kados ngoten Jadi, tengke musonib diarahkan wah ujibat anhu sumusul ma'arif bisuh bil athar. Makhluk sing wonten sa'liani gusti Allah niki minong kokoyok mendung. Jadi, lek wis diarani mendung, ia menghalang-halangi datang seringi. Panjeni mandung niki akan selalu menghalang-halangi kepada seringi, bagaikan sebagaimana mendung itu menghalang-halangi penglihatan kita terhadap matahari. Aku lambek sampean, yo ojo ketel-ketel nyekek mendung ono ndik dodo nih. Lek sampean nyekek mendung niku ketel ono ndik dodo, tambah ketel mendungi, tambah ndak ketok sering ini, tambah nemen sampean oleh ceket no makhluk wonten di ati, tambah nemen oleh sampean ndak ketok nang gusti Allah. Ngoten, milo non sewu monggo kita ilang akan mendung niki belajar dalam setiap langkah kita kita selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala ojo dihubung nambik menung sembahyang, sembayang Allahu Akbar dihubung nambik menungso. so nak tati sambian jenengi sembayangi ria tapi lek sambian sembayangi ku ditemani Allahu Akbar sembayang dihusui mikir nang gusti Allah di hati ini punya keyakinan awae sembayang iku duduk mergo awae khusuk teko hati ini tapi mergo kekarapani gusti Allah awae didadik no wong sembayang sing khusuk lalek sampean sembayang indak khusuk ya berarti sampean kutu yakin bahwa di dalam tubuh anda ada kehendak Allah yang menjadikan panjenengan dadi wong sing dak khusuk sembayang Lek wis ndak khusuk sembahyang tondo-tondo nih sambian nu ndak pati api. Tapi mendung nih gile dihilang no. Allah ketok datang kulo panjenengan. Api lek mendungi ketel kulo ambik sambian tambah ketel tambah boten ketok datang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa <tik> asyarolan aweh isyaroh al musonifu kiai musonif rahimahullahu muki-muki maringi rahmat al hu'ing musonif Allah subhanahu wa kelawan mengkuno mengkuno arba bisyuhud ahwali arba bisyuhud ilah tilafi ahwali arba bil timaring beto beto piro piro tingkai piro piro wong kang andueni musyahadah fi syuhudihim eng dalam oleh nyakseni wujudi Allah eng dalam oleh nyakseni ni arba bil musyahadah eng wujudullah Famin hummong kok iku setengah sakingarabil musahadah man utawi ana wong yshahi kang nyakseni soman almukawina ing dat kang mujuaken qbellkwani ing dalam sakdure pira-pira barang kang maujud jadi uwog-uong sing saged musyahadah datang Allah subhanahu Wa ta'ala iku tingkatane dewi-dewi onten sing tingkatane man yshahidul mukawina qblal akuwan. tiang sing nyakseni anane gusti Allah sak anane barang sing didelok Contohnya ngeten fa idha wako among kwari tumi tumibo opo basoruhu peningale man ala syai'in ingata wiji wici kahayawanin koyok hayawan syahadah mongko nyakseni sopo man kiamal haki ing Cuman nang zat kang hak bihi kelawan syek wa zuhuruhu lan pertelone hak fihi endalem syek wa annahu lan sadmeni hak iku zat kang ngobahaken wal musaqin kang menengaken lahum maring syek qabla ayakthuro eng dalem sak durunge ento kerentak lahum maring man apa kaunhu anane syek adamian iku ana adam au syatan utawa tawilan kang dawa auqa sirun uta kang cendhek ila ghairi dzalika hinggala ni manggunung-gunung kaunhu adam yan wonten di antaraning yang menyaksikan bahwa menyaksikan adanya Allah sak dereng e niku ndelok makhluk conto ngeten wonten tiang peningale niku pas ndelok nang sapi lha le nang sapi Saat turungi ini mengiktikatkan bahwa itu sapi dia sudah lebih yakin terlebih dahulu bahwa sapi singkoyok ngeten iki merupakan perwujudan kehendak Gusti Allah ndak moro-moro jumlah gerengoten koyok dini sampean delok bangunan yang indah bangunan yang mewah mall sampean delok moro bersih ya mboten Uang delok wujute bangunan emol sing api koyok ngoteniku lek tiangi ahli nuka sak turungi ndelok delok ke api ane bangunan mol koyok ngoten di utek ini ku terbayang bagaimana dulu repotnya membangun yo pertama ngeduk pondasi terbayang di agali sing ngeduk tukang mantun ngoten di keiwasi mari di keiwasi diram mari diram terus dicor terus ditembok, dan seterusnya. Ini kuliak tiang arbabil tukang, kok corot tukang kaya ngotan? Pancen wis kenal, kuliak jeruni hati ini kiliak anak bangunan kaya gini, berarti biar asal ini. Arsiteknya mesti wong iki gedene ini bangunan ini gedene ini, gede ini corot-corot ini saat ini, itu mesti ada. Lepadu kali kuliak panjenengan, kalau kita ini min arbabil musyahadah, saat dulu kali panjenengan. Ndelok anane sapi kulo yakin kali panjenengan dalam hati itu tergambar Bagaimana caranya Allah membuat sapi ini Kok iso sampai sebagus itu iso onok sikile kile iso ana wetenge iso onok ndase iso onok moto motone loro lan ilungi lorolann motonek isoketok tanpa memakai baterai ambane melbu metu tanpa diumpo. niku terbayang di akal sampunan le lengkap atau kolektifnya tubuhnya sapi sing koyok ngeten iki menarik pikiran kita sebelum kita menentukan adanya sapi itu sebelum kita mengklaim sebelum kita mengatakan bahwa itu sapi tergambar di sini yo opo cara gusti allah biar gawe sapi iki sampai belunge wonten sekengkele wonten dengkule kulite koyok ngono terbayang betapa hebatnya zat yang menjadikan sapi seperti ini anehnya barang seindah itu hanya memakan rumput dan sapi dia berjalan tanpa bensin masih dikepuk isak piro-piro Yos melaku mawon dipakani bensin malah le kayak bensin mati dipakani suket urip tiga banyu bagus ndak kadek nyetrum aki iso melaku karena bedewe Betapa hebatnya Allah yang menjadikan sapi seperti ini. Kita banding kalau ada orang dari luar negeri. Dari orang Amerika menciptakan robot sapi. Mereka masih membutuhkan setrum. Tapi Allah menjadikan sapi tanpa setrum. Onok dagingi iso melaku kena digebui. Lek wis tuwek kena dibelai di sate di pangan nang pean enak rasani. Saat ini onok uang Amerika, iso nggak robot sapi? Ketika sapi itu rusak, apa bisa dimakan besinya? Bukan sakit. Lo sak turunnya lo kali panjenengan ngarani hayawan niku sapi ini di hati niku ke Lo ini lo kehebatannya zat yang membuat sapi ini bagaimana? Iso koyok ini sapi. Iso sing dipangan suket diombeni banyak tok iso muni mo. Iso muni iso delo. Nggak kadek disetir. Nggak kira nabrak lek sapi nang masalah awa Eh, Nek perkorokat ini ne nabrak no cikare yo merko, ndak tuwi akal. Iso metu celetonge. Iso cili, iso gede, iso kuru, iso lemu. Padahal yang dimakan semuanya adalah sama. Niki ada orang yang menyaksikan adanya sapi itu sebelum dia mengatakan itu sapi, dia berangan-angan di dalamnya itu ada Allah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, saat durungnya dia no iki sapi, dia ngangen-ngangen. Yo opo angele gawe sapi ku. Kok iso melaku? Kok iso ndelok? Kok iso mangan? Lemut, sak durungi tiang nih ku nyakseni nih niki lemut Mikir disi, uh seberapa Kuoso ni, seberapa hebatnya zat Yang menjadikan lemut ni Sekecil itu, suiwi ni ngga sak monu berendak katik perlu onok lapangan terbangi Sak pinter-pinteri menungso kalau ingin membuat pesawat Masih perlu lapangan terbang melaku di syek, sing singpuan terseret baru terbang tapi ketika lemut boten menang meneng ngu ini namanya man yushahidu al mukawina akwan te itu menyaksikan kehebatan zat yang menjadikan sebelum panjenengani kundelok nang lemuti sak turungi sampean menyaksikan itu lemut mengatakan itu lemut sampean ngangen ngangen sak piro hebati zat sing gawe lemut iku. Dia punya keyakinan macam-macam, sing ngoban no ya Gusti Allah. Lah kan berarti dia melihat bahwasanya di dalam lemut ada Allah. Sing dadekno menang ya Gusti Allah. Sing dadekno iso karo gete ya Gusti Allah. Berarti kita menyaksikan bahwa di dalam lemut itu ada Allah. Artinya semuanya itu penuh dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kata contoh nih. Wa minhum may kauni hayawanan. Ontan male tingkatane menungso sing musyahadan ku menyaksikan adanya mukawin setelah dia menyatakan itu hayawan. oh kira sapi? Durung ngang ngangen-ngangen sih, An, pokok sapi Mari dibeleh disate, dipangan kok enak, masya Allah, kuasa nih pangeran. Wong barangan panganan niki rupa daging, dagingnya lu panggonan nih onok di pinggir silit. Silit ngono dalan jeletong Tipangan kok enak Le. Apa ini dagingnya sapi? Dia mengatakan sapi baru setelah dimakan ngangen-ngangen Maha benar Allah Maha kuasa Allah yang menjadikan sapi ini dagingnya enak rasanya Bapak-bapak, ibu-ibu yang kanku lo hormati Niku ada orang yang seperti itu Wong numpak montor Barang numpak montor, montori tumpah enak Terus dia nguni. Alhamdulillah sungguh amat kuasa so gusti Allah iki. Wong barangan kaya ngini ditumpahi rasane bisa enak. Alhamdulillah. Sungguh amat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ini dikei bengsin kok melaku. Jadi setelah dia merasakan nikmatnya, setelah dia merasakan kekacauannya, setiap dia mengetahui kejelekannya baru dia lari kepada Allah. Wonten tiang sing wonten jadi kenalin nang Gusti Allah, sak Dhani tahu datang makhluk Gusti Allah, itu tingkatan yang kedua. DJ kali wau niko, turung aran iku sapi mikir dice. ini setelah jadi sapi dibeleh, mari dipangan dagingnya dirasani enak. Terus mengatakan, masya Allah cek kuasani pangeran ini, bodoh-bodoh makhluk pangeran. Sing iki rasani kok ini, sing tempe rasani kok ngunu, lah sing kelotok rasani kok ngunu. Dia baru akan mengenal ada Allah di dalam ikan itu tadi setelah merasakan rasanya. Niku wonten sing kaya ngoten. Wa minhum man yushahidu ma'ahu. Ono oh, sing nyakseni bareng nggih wonten. Bareng delok nun sewu arek enom delok wong wedok wayu. Aduh. Masyaallah, jayu nare ya, kure. Kuasane pangeran. Niki lek wong lanang sing delok, lek wong wedok sing delok, ketok wong lanang kuakak wate berbulu dada perangosiro katel subhanallah cek gandengih maha kuasa allah yang menjadikan orang seganteng itu dadi ndelok gawok begitu gawok dia mengucapkan kata-kata dan gawok dengan yang membuat le niku nah. jenenge yusyhidullaha fil asya fi syai'in ma'ahu dadi bareng karundelok ndelok barang niku ya bareng juga dia menyaksikan adanya allah di dalamnya wa minhum man yasyahidu fihi ono oh, sing nyakseni Allah pancene wonten dek jero barang niku lha lek wis nyakseni bahwa Allah niku wonten dek jero barang niku wa huwa berarti barang niku berarti Allah itu adalah dzurfun muttasa wadah sing lebar Allah wonten dek biku barang niku nggih okay. wa huwa utawi barang niku dzurfun niku wadah muttasaun Kangjengar wa hadza utawi iki man yasyahidu fihi takribun iku marekakan lil afhami maring piro-piro kefahaman dan mek seketik mahamakan mawon wa illa lamon ora takribun lil afham fahadha mongko utai pengertian singkoyok ngeteniki amrun iku perkoro lah yudroku kang ora bisoden temu illa bidhauki angin kelawan dhuk panjenengan boten niat nyedek nonang kepahaman koyok ngiten Memang harus ada di dalam dhok Bahwa dalam setiap manusia Di dalam makhluk itu ada Allah Tapi dhok Jangan meyakini Allah niku Yo kayu iku, jangan Mejo iki gusti Allah emek niki gusti Allah Mobil niku gusti Allah jangan Tapi dalam dhok itu kayak kayak Allah ada di dalam sesuatu itu dhok Dhok, dhok, dhok. perasaan bodoh kali kulo seneng nang uang kali panjenengan remen datang tiang, bukan berarti orangnya ada di dalam otak kita, tetapi angan-angan kita selalu berada pada orang itu. Niku jenenge pun bon keliru. Lek kita mengatakan bahwasanya Allah ada di barang itu, berarti Allah butuh kepada tempat. Padahal Allah niku nggak ada sifat kiamuhu binafsihi. Allah tidak bertempat pada barang lain. Allah itu berada pada zatnya sendiri. Nah, like, sampean Allah ono oh, keranjang ya, keliru. Tapi di dalam keranjang itu ada wujudullah. Zok artinya okay. Zog, artinya kalau ingin difaham ya seperti itu tadi jalannya. Kalau kita melihat sesuatu kemanapun arahnya sesuatu itu berarti di situ ada kehendaknya Allah. Nikunya dok nonang faham. Lek mboten kepengin paham ya pokok, eh, barang itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya di dalam sesuatu itu ada Allah. Ada kehendak Allah. Banjir ono kehendaki Allah. Asat ono kehendaki Allah. Miskin ada kehendak Allah. Kaya juga ada kehendak Allah. Dalam kekayaan ada Allah, dalam kemiskinan ada Allah, dalam kesengsaraan ada Allah, dalam kesenangan ada Allah. Di dalam manusia juga ada Allah Dalam hayawan juga ada Allah Artinya semua itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang terlepas dari Pengamatan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah wujud Allah barang botan bisa Jadi semua manusia dan sekalian yang dikerjakan Itu ada Allah Artinya kehendaknya Allah Manusia sama sekali tidak ada asarnya karena asar yang kita pahami yang datangnya dari manusia itu adalah ibarat mendung yang bisa menghalangi penglihatan kita dumatang Allah subhanahu wa ta'ala lek <tik> kepingin nonton guys pokoknya nonton dikzok lelek wis jenengi bidzok wa ma utawi barang karena kang ono pemaiku kadhalika koy mengkono mengkono la yudroku illa bidzok tak suruh mengkocendaan husaking ma'al ibarat tu opo ibarat barang niku lek wis dirasa no kali perasaan barang yang harus dimuat dengan perasaan saya yakin tidak mampu akan diucapkan dengan kata-kata enak ende angen-angen akan diucapkan tidak 100% akan terpenuhi indahnya perasaan tidak akan 100% terwakili oleh ucapan sebaliknya kekecewaan perasaan juga tidak akan sepenuhnya terwakili oleh ucapan Semen ketok uang jenengi cinta Semen takon ya apa rasanya cinta Adem, boten Kurang si anli adem, legi, kurang lagi Seneng, ya apa seneng nih Apa seneng niku koyok mangan bakso Apa seneng niku koyok wong rokoan Apa seneng niku koyok wong mangan mie goreng Nggak bisa kita bayangkan Sesuatu yang lewat zog yang lewat perasaan Nggak bisa diucapkan Andai kata diucapkan hanya terwakili sebagian saja Kulo yakin Nah, kita mau pikirkan, memikirkan, ngangan-ngangan wujudullah fil asyak nggih Mereka ini di dinemen-nemeni, sak cara carane pikiran orang tauhid nih sak monten, zauk saja. Ndak usah dipertengkarkan. Lihat, mengatakan manusia itu ada Allah ya murtad. Tapi di dalam manusia ada Allah. Dalam pekerjaan manusia ada Allah. Di dalam manusia makan ada Allah. Bukan barang yang dimakan yang ada Allah. Di dalam manusia makan ada Allah di dalam beras yang dimakan juga ada Allah. Artinya Allah memberi kehendak, Allah mentakdirkan makanan itu masuk ke mulut seseorang. Andai kata Allah tidak menakdir maka makanan itu tidak akan jadi dimakan oleh orang. Jadi mau dimakan, tidak mau dimakan ku ini niku lepas toko kekarpaning Gusti Allah. Melaku ono kekarpaning Gusti Allah. Mandek nggih ono Allah. Atus ono kekarpaning Allah. panas ono kekarapaning Gusti Allah, adem ono kekarapaning Gusti Allah. Niki dalam segi tauhid, nggih dalam segi ilmu akhlak kita lek rupa kebagusan kula kali panjenengan nglakoni barang sing api, niku nggih saking Gusti Allah. Lek nglakoni barang elek niku berarti saking awake dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, Saya minta nikah, saya ke dalam motor putih, kulonya aku nanya, "Aku ngipin, pengapunten. Aku enggak <Sessizuk> lama lah, warahmatullah wabarakatuh."